أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dikasihi, yang dimuliakan para jemaah, khususnya jemaah Surah An-Nur Bandar Puteri, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sekali lagi diperanjatkanlah, maknanya satu figure atau satu nombor yang alhamdulillah, suara saya bagus, alhamdulillah, baik, clear, satu jumlah angka jangkitan COVID yang sangat bagi saya menakutkanlah, membimbangkan, apabila hari ini kadar jangkitan hampir 20,000. Itu satu. Yang kedua, yang kita lebih bimbang apabila jumlah kematian juga kelihatannya sekitar 180 ke atas, 170 lebih, 180 lebih, dan ada yang menjangkau 200. Hari ini saya tak pasti berapa tadi, dan hari ini sebenarnya agak sayu bagi saya apabila ada tiga kenalan saya yang ya tidaklah begitu rapat, tapi saya kenal ketiga-tiga individu ni yang pernah berinteraksi dengan mereka lah, meninggal dunia kerana COVID, yang mana semuanya berada pada jangkitan yang sekitar seminggu lebih atau dua minggu lah. So kita sekarang ni masih dengan suasana yang masih memilukan, masih kata apa, membimbangkan lah, dan juga menimbulkan, sebenarnya macam menimbulkan macam tanda tanya juga, macam mana kita, mana kadar yang direkodkan di Lembah Kelang ni mencecah 7,000-8,000 kan. Ini saya sebelum kita start, sedangkan vaksin dikatakan telah mencapai 80% bagi golongan dewasa di Lembah Kelang. So maknanya macam Allahuakbar, nampaknya macam yang kena jangkitan tu of course yang telah divaksin pun kan, cuma harapnya yang kalau kena yang telah divaksin tu tak begitu teruk lah. Tapi itulah, angka kematian masih menakutkan lagi. So mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, menjaga kita semua dan seluruh ahli keluarga kita, sahabat dan kita, dan diberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita yang dijangkiti dengan COVID ini. Baik, jadi pada malam yang mulia ini saya saya ingat kita berhenti ataupun menangguhkan perbincangan pada surah Al-Lail pada pertemuan yang lalu. Cuma saya tak perasan pada ayat berapa, tapi tak apalah, malam ni kita sambung kembali pada ayat yang ke-11 atau 12, yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Lail, inna 'alaina lalhuda wa inna lana lal akhirat wa inna lana lal akhirat wal ula fa anzartukum naran talazza
لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-12, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajipan kami lah memberi petunjuk. Alaina maknanya yajibu alaina. Maknanya dapat kita fahami pada ayat yang ke-12 ini apabila Allah meletakkan kewajipan ataupun satu kemestian pada zatnya itu untuk memberi taufik atau memberi hidayah kepada hambanya, yang mana boleh kita faham bahawa hidayah itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dinafikan hidayah itu juga sewajarnya perlu diusahakan. Dan perkara ini dibincangkan oleh sarjana para agamawan. Apakah hidayah itu dia memang otomatik datang kepada seseorang ataupun dia perlu diusahakan, barulah Allah kurniakan. Ada sebahagian ulama menyatakan sebahagian orang memang direzekikan secara tanpa dia usaha. Maknanya dia memang Allah Ta'ala pilih. Dan ini pun memang kadang-kadang berlaku lah. Sebahagian macam contohnya kita dapat, kalau kata lah rezeki terpijak kan orang kata. Maknanya kita tak buat apa-apa, tiba-tiba entah mana-mana orang call yang betul lah kan, tiba-tiba kata encik menang peraduan, menang cabutan bertuah. Tak ras, kita pun tak ingat bila kan, contohnya lah. Dan ia betul, boleh berlaku kan, boleh berlaku. Tapi ia bukan secara kebiasaannya. Itu sebahagian keadaan yang Allah memang kasih pada hambanya, mungkin asbab tertentu yang dia sendiri pun tak perasan. Mungkin kerana dia memang orang yang baik, mungkin dia cuma dia ialah tak dapat lagi hidayah dari segi kita kata iman itu, tapi dia punya kehidupan baik, dia tidak zalim pada orang, dia tidak dia tidak menganiaya orang, ataupun ada kebaikan-kebaikan tertentu yang dia buat dengan penuh ikhlas, tapi dia pun tak pernah terfikir yang itu menyebabkan dia boleh mendapat taufik hidayah Allah Ta'ala. Itu satu. Tetapi secara umumnya, hidayah ini perlu diusahakan. Maknanya seperti kita lah, kalau kita nak buat baik ni, kita kena berusahalah nak kena buat baik. Nak kena duduk depan kuliah, nak kena kita mengaji, nak kena kita allocate waktu kita, nak kena ada waktu masa sekejap, bentar. Saya ada anak. Baik. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ruang dan peluang kepada kita untuk kita memperoleh hidayahnya, maka inilah yang sebenarnya yang Allah Taala sebut dalam surah Ar-Ra'd. Ya Allah nyatakan ayat yang kita semua selalu dengar, tidaklah satu kaum itu merubah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah nasib satu kaum melainkan dia merubah nasibnya sendiri. Maknanya dia perlu ikhtiar, perlu usaha, kan? Dan sinonim dengan itu juga realiti kehidupan kita yang contohnya dengan suasana COVID ini, yang isu panas kan, sampai sekarang tak reda-reda isu vaksin. Ada yang kata vaksin ni mengarut lah macam-macam kan. So masih lagi ini ialah, kita pun tak nak polemik dengan isu ni, tapi itu realiti yang berlaku. Kalau tengok di media sosial, masih lagi ada yang kata apa memanaskan isu ni dengan ialah situasi yang tegang hari ini. So nak sebutnya, hakikatnya memang kita perlu ikhtiar, usaha. Kita perlu usaha jadi baik. Walaupun ada orang sebahagian lah, segelintir yang memang Allah Ta'ala rezekikan dia baik dengan, kita sebut tadi, dengan rahsia yang kita pun tak tahu. Baik, jadi Allah kata wajib ke atas kami, kami beri hidayah. Sebab itu kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita berdoa, agar kita diajarkan oleh Nabi untuk kita memohon hidayah itu. Dan memang di dalam kehidupan kita, sehari kita memohon hidayah kepada Allah Ta'ala ini berkali-kali, iaitu dalam ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim adalah satu ungkapan
doa yang sangat penting dalam hidup kita, iaitu kita memohon hidayah daripada Allah Ta'ala, yang mana itulah permintaan ataupun perkara yang amat penting dalam hidup kita. Segala apa yang ada dalam dunia ini tidaklah lebih ternilai daripada nikmat hidayah yang petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kita berada di jalan yang benar, berada dalam keredaan Allah, berada dalam keampunan Allah, berada dalam kasih sayang Allah, ia tidak akan diperolehi melainkan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu disebut di sini hidayah ini, iaitulah erti antaranya di sudut iman, hidayah yang pertama. Yang kedua, apabila seorang itu Muslim, maknanya dia beriman, tidak berpada dengan itu juga soal hidayah, dia perlu kepada hidayah yang satu lagi, iaitu yubayyinu, atau yakni Allah Ta'ala yubayyinu Allahu alaihi al-haqqa wal batil, yakni Allah Ta'ala menunjukkan kepadanya yang benar dan yang batil. Jadi duka cita juga kalau kita jadi orang mukmin, orang Islam, tetapi tidak mampu membedakan antara yang hak dan batil. Seperti mana yang baru ni viral, saya tengok di Instagram ada isu tak apa kita sebut isu Olimpik sekarang kan, apabila yang terbaru ni cetusan daripada atlet Jerman kan, berpakaian yang merubah trend pakaian atlet-atlet yang sebelum ni gimnastik, suatu pakaian yang bahasanya menjolok mata lah kan. Memang bila tayang kat TV tu semua pakat tengok lah kan. Apabila satu orang atlet Jerman tu berpakaian yang maknanya boleh kita kata sopan lah, maksudnya tidak seperti pakaian-pakaian atlet lain, dan kita berduka cita pakaian atlet kita Muslim pula tidak sebegitu kan, tak sebegitu, maknanya nak mengikut trend seperti biasa, maknanya tidak ada beza antara atlet Muslim dan yang tak Muslim. Tiba-tiba ada satu orang ustaz buat satu statement, dia kata apa, kita terlalu berseronok dengan memberi sokongan kepada atlet kita. Betul, kita memang menyokong dan memberikan orang kata apa sokongan kepada mereka, tapi dalam masa sama kita juga perlu berduka cita. Ustaz tu agak keras sikitlah bahasanya berkaitan dengan pakaian tu, tapi nak sebutnya point dia adalah keterlampauan kita, maknanya tidak ada di sudut nilai kita agak duka cita dengan penampilan atlet kita di segi pakaian yang kita kata menjolok mata ataupun yang bahasanya macam separuh bogel lah, bahasa agak kasar, tapi itu realitinya, yang mana itu perkara yang sepatutnya kita agak duka cita lah. Walaupun di sudut semangat perjuangan itu di pentas Olimpik itu memang kita sokong, tapi ustaz itu mendapat kecaman, makian macam-macam lah, sindiran dan sebagainya, seolah-olah benda itu tak menjadi benda penting yang perlu dibincangkan. Sedangkan sebenarnya itu adalah nilai Muslim. Sebab tu kita kata tadi, kita Muslim, tapi kalau tidak ada tidak terpandu hidup kita soal hak dan batil, soal kebaikan kemungkaran, sehingga kita rasa benda tu normal, sehingga benda tu kita rasa macam, dan itu memang disebut oleh Nabi SAW, pada akhir zaman ni manusia akan menganggap benda-benda yang bersifat kemungkaran ini biasa. Na'udzubillah min dzalik. So ini benda-benda yang kita kata perlu kita pandang serius. Kita tidak menjadi Muslim, tidak ditutup menjadi Muslim yang syadid, yang keras, yang seolah melihat semua benda haram belaka. Tak. Kita Islam, kita punya Muslim yang terbuka, Muslim yang menerima kepelbagaian. Tetapi batas syarak, ya, kalau katakan di sudut sekalipun, kalau kata menutup aurat, mana berpakaian sopan pun masih tidak menutup aurat dengan sempurna, itu betul, kita setuju. Tetapi sekurang-kurangnya menggambarkan Muslim ada kriteria yang perlu ditampilkan. Kerana non-Muslim boleh menunjukkan nilai rasa malu, rasa menjaga kehormatan, menjaga penampilan. Manakan Muslim atau apatah lagi Muslimah, seorang wanita Muslimah, Muslim, wanita Muslim sepatutnya lebih kita kata di era dunia yang semakin terbuka hari ini, dengan informasi tentang kebenaran mudah dicapai, walaupun sebaliknya kebatilan, kerosakan juga sangat mudah juga tersebar. Tapi Masya Allah tabarakallah, dengan pelbagai perkembangan media ni, kita mengambil kesempatan untuk menyebarkan juga kefahaman agama.
kan, kita lawan kebatilan tersebut. So sepatutnya kita, sebab tu kata hidayah ni bukan soal iman di sudut i'tiqad kita itu semata-mata, tapi disebut iman di sini nilai kehidupan kita, amalan kita, ibadah kita dan seumpamanya perlu kepada pimpinan hidayah taufik daripada Allah Taala dalam segenap urusan kita, urusan hidup kita. Baik. Kemudian Allah Taala menyebut wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kepunyaan kami lah dunia dan akhirat, akhirat dan dunia. Allah mengutamakan akhirat, lal akhirati lal akhirata wal ula, menunjukkan di sini bahawa Allah meletakkan al jami'u milkuna wa ana al mutasarrif fihi. Maknanya Allah Taala maksudnya menzahirkan ataupun ingin menyampaikan kepada kita bahawa semua urusan alam ini di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada kalimah akhirah itu, kalau kita tengok tuan-tuan ada handphone, ada Quran, boleh buka wa inna lana lal akhirata. Allah Taala meletakkan huruf lam di situ. Huruf lam di situ bermaksud taukid, dengan jelas, dengan begitu tegas, dengan begitu serius Allah nak menyatakan kami yang kontrol semua urusan dunia ini. Tetapi tetap diletakkan ikhtiar dan juga penyerahan dari segi hak pilihan kepada hamba. Maknanya hamba boleh ikhtiar, boleh buat pilihan, boleh usaha, boleh menentukan juga dari segi keinginannya. Walaupun hakikatnya takdir itu daripada Allah Taala, tapi hamba dengan akal yang dikurniakan itu mampu untuk berfikir, untuk memilih mana yang batil, mana yang hak dengan pimpinan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini mesti kita selarikan minda kita. Tidak kita menolak secara mutlak, na'udzubillah, di segi urusan Allah Ta'ala. Dan tidak juga kita katakan semuanya mutlak Allah Ta'ala buat tanpa kita iradah, ada keinginan, ada kekuatan untuk kita berikhtiar. Tidak, Allah Ta'ala memberikan ruang untuk kita buat pilihan. Tetapi pada ketentuan mutlaknya tentu daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tidak akan zalim kepada kita. Maknanya apabila kita telah inginkan kebaikan, mana mungkin Allah Ta'ala akan paling hati kita jika kita benar-benar inginkan kebaikan dengan penuh ikhlas, dengan penuh ingin dekat kepada Allah. Allah inna allaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah takkan zalim pada hambanya wala sebesar dzarrah. Tetapi yang zalim itu kita sendiri. Yang salah itu kita sendiri, yang jahil itu kita sendiri, yang lemah itu kita sendiri, yang banyak buat kesalahan itu kita sendiri. So ini benda-benda yang perlu kita perhatikan. Lalu Allah menyambung فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, kata Allah Ta'ala. Nak menggambarkan betapa ramai manusia yang lalai, yang leka, yang tidak berusaha untuk menjadi baik, yang tidak berikhtiar untuk mencari jalan ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu dalam sepotong hadis Nabi SAW pernah berkhutbah, yaqul unzirukumun nar, anzarutukumun nar. Maknanya Allah, Nabi bersabda, aku mengingatkan kamu. Inzar ini maksud peringatan yang begitu dahsyat tentang nar. Sebab itu kita sangat-sangat dituntut untuk sentiasa setiap kali lepas solat, bila-bila sahaja, dengan mengungkapkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Waqina azabana. Bulan Ramadan kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wan nar, selamat kita daripada api neraka, kemurkaan Allah dan azab api neraka. Na'udzubillah min dzalik. So Allah Ta'ala dengan jelas menggambarkan bagaimana peringatan yang diberikan kepada kita tentang narun talawwa, api neraka yang menyala-nyala. Lalu Allah menyebut la yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya itu kecuali orang-orang yang paling celaka. Allah wal a'yadz billah min zalik. Maknanya kita muslim, orang beriman, insya-Allah mudah-mudahan tidak akan masuk neraka, mudah-mudahan, amin, tidak akan masuk neraka illa, melainkan seperti apa yang disebut oleh Allah Ta'ala ini, yang memang masuk neraka ini na'udzubillah min zalik, memang celaka, memang durjana hidupnya. Allahu Akbar. Tuan, kita tanda tangan selalu, berdoa setiap hari, mudah-mudahan Allah pelihara kita, pelihara zuriat keturunan kita daripada segala kecelakaan dunia ini yang sentiasa berusaha merosakkan umat akhir zaman ini. Tidak ada jalan lain, tuan. Kita perlu bermunajat, perlu merintih kepada Allah Ta'ala
dengan ikhtiar kita, tapi munajat kita juga perlu lebih serius, lebih orang kata apa, lebih bersungguh-sungguh kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang kehidupannya itu sentiasa berlaku dusta. Kita tengok kejap apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan alladzi kadzdzaba wa tawalla bi qalbihi wa tawalla ay 'anil 'amali bi jawarihi wa arkanihi, yakni dia memang kehidupannya sentiasa melakukan perkara yang batil, yang sentiasa menolak kebenaran, yang ini mendustakan kebenaran. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, sebab itu hari ini kita tengok tak kira dalam apa lapangan sekalipun, pernah sebut hari ini, of course yang paling pandai politik lah kan, tapi kita tak nak sentuh isu politik lah, tapi ish, tak dapat tidak maksud kita, maksud saya tu politik kepartian yang apa istilah cuba komen sikit kan, apa istilah kita nak bagi isu politik ni, macam memualkan, yang tak berkesudahan, tapi apakah daya, itu kehendak alam yang memang menuntut manusia mengejar tahta, mengejar kedudukan, dengan pelbagai alasan lah. Kalau dengan kita tengok di pentas politik, sudah tentu semua dengan bahasa yang sama lah, berjuang untuk rakyat lah, berjuang macam-macam lah kan. Tapi Allah, mereka akan berdepan semuanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan menjawab semua apa yang mereka lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Alladhi wasaddaqa bil husna, maknanya yang benar itu akan terzahir kebenarannya kan, yang batil tak batil. Cuma nak sebutnya, kehidupan manusia itu sebahagiannya memang sudah menjadi tabiatnya kadzdzaba. Kadzdzaba maknanya melakukan perdustaan, wa tawalla, dan dia berpaling daripada kebenaran. Ini yang kita takut. Kita tidak mahu menjadi manusia yang berpaling daripada kebenaran. Sebab itu kita mesti tunduk kepada kebenaran. Walaupun kita ni ustaz, kita ni tok guru, kita ni ulama, kita ni siapa pun, siapa kedudukan kita, siapa pun, di mana pun kedudukan kita, di segi pangkat, kedudukan dan seumpamanya, kita mesti meletakkan kebenaran yang paling atas. Bukan individu, bukan slogan, bukan semangat, tetapi ia bersumberkan kita katakan of course daripada wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijtihad atau pandangan yang disebut oleh para ulama yang hampir kepada kebenaran. Jangan sesekali maksud hampir kebenaran tu ialah ijtihad ni kadang-kadang dikurang tepat, tapi hampir kepada kebenaran dengan syarat ulama yang siqah, ulama yang dipercayai, ulama yang tidak ada kepentingan, ulama yang tidak mencari habuan dunia. Ini yang kita perlu perhatikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menggadaikan prinsip kita, menggadaikan kebenaran. Kebenaran ini yang paling atas. Yang disebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Maksudnya Islam yang paling tinggi, tidak ada yang mengatasi ketinggian Islam. Maksudnya kebenaran Islam tu. Jadi ini mesti kita akui bersama. Dalam sepotong hadis Nabi kata apa? Kullu ummati tadkhulu al-jannah yawmal qiyamah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi bersabda, hadis yang sahih, yang masyhur hadis ni, semua umat aku akan masuk dalam syurga. Itu kita sebut tadi, semua anak, semua manusia ni, semua umat Islam ni masuk syurga, illa man aba, malaikat yang man aba lalu sahabat ya Rasulullah, wa man ya'ba Rasulullah, siapa yang dimaksudkan dengan ya'ba itu? Lalu Nabi kata apa? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang masuk yang mentaati aku itu adalah dia akan masuk syurga. Wa man 'asani, siapa yang melakukan maksiat, mana mengingkari, yang berpaling daripada petunjuk Nabi, arahan Nabi, dan juga kita katakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, itulah golongan yang aba, na'udzubillah, dia tidak masuk syurga. Allahu akbar. Semoga kita diselamatkan daripada golongan yang aba itu, iaitu yang ingkar, yang berpaling daripada kita kata yang berpaling daripada kebenaran atau berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sayajannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka. Ha, nampak? Wa sayajannabuhal atqa, Allah Taala akan menjauhkan golongan yang atqa. Yang atqa ni dia
dia kalau yang bertakwa ni dipanggil taqi kan, taqi. Sebab tu ada nama Taqiyuddin kan, menteri kita tu Taqiyuddin nama dia. Tapi atqa, yang paling bertakwa kan, yang paling bertakwa. So bila Allah Taala meletakkan istilah atqa, orang yang paling bertakwa ini berhajat kepada usaha, berhajat kepada doa, berhajat kepada makna rintihan kita agar Allah Taala menjadikan kita orang yang atqa ini, ya, muttaqin, bertakwa, atqa, lebih bertakwa. So Allah Taala memberi satu jaminan bahawa orang yang atqa ini dipelihara daripada api neraka. An-naqiyul atqa, at-taqiyun naqiyul atqa, yang disebut oleh Imam Ibn Qasid, maknanya yang bertakwa, yang suci, yang naqi, yang suci. Maknanya kita ni kotor lah, kalau kita ni banyak dosa, kita ni kotor. Tapi sebab itu dalam doa yang dibaca ketika solat jenazah tu kan, wa naqihi minal khataya kama yunqas saubul abyadu minad danas, kita minta Allah Taala apa dia, bersihkan si fulan itu daripada apa, minat daripada segala kekotoran. Yunqas saubul abyadu minad danas, dah kan, kita minta pertolongan daripada Allah Taala, petunjuk daripada Allah Taala, Allah Taala bersihkan si fulan itu daripada kekotoran. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian mana tadi? Allah, Allah. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka ay yasrifu ma lahu fi ta'ati rabbihi liyuzakkiya nafsahu wa ma lahu wa ma wahabahu Allahu min dinin wa dunya. Yang mana orang yang benar-benar bertakwa tu Allah kaitkan apa dia di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitu unsur apa dia? Mal, harta. Apa dia? Ay yasrifu malahu fi ta'ati rabbi. Ini yang penting kan, disebut di sini, iaitu unsur mal, iaitu orang yang menggunakan, menguruskan hartanya kepada jalan ketaatan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan, harta ni banyaklah cerita kan. Ini bukan nak sembunyi harta, tapi nak sebutnya harta ni isu yang besar dalam hidup kita. Yang mana Allah Ta'ala telah disebut oleh ulama kita bahawa orang yang berjaya menguruskan hartanya kepada jalan ketaatan kepada Allah untuk membersihkan dirinya dan hartanya itu dan segala apa kurniaan Allah kepadanya. Maksudnya dia gunakan betul-betul. Ya, kita tak nafikan dari segi kita punya keinginan dunia itu, tak apa selagi mana ia berada dalam kerangka yang diredha ataupun makna yang bukan perkara yang bukan dimurkai Allah. So okay, cuma nak sebutnya mesti kita faham bahawa kurniaan Allah itu mesti kita salurkan kepada jalan ketakwaan. Sebab itu kalau orang yang kita nak berbicara soal harta ni, saya bukan orang hebat yang setara dengan sesiapa untuk yang lebih banyak menyumbang untuk agama, lebih kata apa, infakkan harta mungkin sebahagian daripada harta di Bangali kan. Tapi nak sebutnya hakikatnya memang soal harta ini bagi siapa yang memang menginfakkan sebanyaknya untuk agamanya, untuk maknanya untuk agamanya lah, untuk fisabilillah ni, tak kira lah daripada sudut apa, membina masjid ke, menginfakkan kepada orang miskin ke, orang susah ke musim COVID ni kan, ataupun apa, bina madrasah ke, whatever lah. Cuma of course seperti kita tahu bahawa di sudut hari ini dengan pelbagai kepincangan pengurusan dan sebagainya, perlu kita selidik di segi kita punya infak tu, walaupun kata apa, taklah secara detail sangat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu benda tu bukan scam, bukan satu helah dan tipu daya. Tapi kita tak nak lah sampai kita selidik melampau-lampau, nanti masalah juga kan. Contoh isu saya bukan apa tuan-tuan, isu-isu yang berbangkit yang agak panas lately ni kan, bukanlah kita nak memberi komentar, nak mengkritik, tapi bagi saya sebaiknya infak ini, sebaiknya tuan-tuan ini sebab kita ni balik kepada nas, memang perlu disembunyikan. Betul, Allah Taala tidak melarang kita mengisytiharkan infak kita, tetapi asasnya yang lebih kuat adalah infak itu dirahsiakan, disembunyikan. Ya, sebagai kita nak encourage orang untuk kita tunjukkan, tidak ada masalah, tapi berkadar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau infak itu memang milik umum, milik khalayak ramai, ya, itu wajar saja dihebahkan untuk dimaklumkan ke mana duit itu ataupun kewangan itu, dana itu disalurkan. Itu wajar.
Tapi kalau pribadi kita, tuan-tuan yang dermawan hartawan, dan saya ingat ramai harta-hartawan di luar sana, wajar-wajar saja untuk kita, sekali okeylah untuk kita gambarkan kita ada membuat sedikit kebajikan. Tetapi kalau dengan saban kali kita bimbang, saya takut, kalau saya lah, orang lain tak apalah, kita tak larang orang nak buat. Cuma ingatan ini memang disebut, Allah kata apa? Wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikannya, lebih baik buat kamu. Itu Allah Ta'ala sebut. Allah nak gambarkan apa? Maksudnya ada dia panggil ancaman, semacam satu risiko kalau kita ni suka war-warkan kebaikan. Betul, dunia melihat kebaikan kita, orang suka dengan apa kita buat, tetapi kita bimbang di sana. Bukan tidak ada yang Allah Ta'ala rakam dalam sirah yang berlaku zaman Nabi, yang berlaku yang disebut oleh Nabi, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan yang berjihad, orang yang membaca Al-Quran, tetapi di akhirat kadzab. Nabi kata, Allah kata, kau dusta, kau bohong. Ingatan ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita bersama, supaya kita berhati-hati. Ini zaman, ini zaman fitnah. Untuk menceritakan kebaikan semua orang suka. Tapi saya ingat seperti pepatah yang selalu kita dengar, sembunyikanlah kebaikan kamu seperti mana kamu juga berusaha sembunyikan keburukan kamu. Akhirnya bila kita tuan-tuan, kalau saya sebut saya lah, kalau kita, saya share macam-macam kebaikan saya buat, ini saya cerita saya. Akhirnya tuan-tuan akan tidak, seolah tidak akan melihat saya ada kekurangan. Maksudnya kalau dunia hari ni dengan kita ada Facebook, Instagram, TikTok ke apa, pagi, petang kebaikan, seolah-olah, bukan, ialah bukan semua orang begitu, tapi maknanya seolah-olah akhirnya kalau dengan kita berjaya menanamkan kita punya aktiviti ataupun pergerakan kita itu, seolah-olah akhirnya nanti life saya ni ada lagi ke ataupun dah terberhenti? Masih ada, boleh komen tak? Akhirnya menyebabkan orang akan menjadikan seolah tidak melihat kekurangan pada kita, sedangkan secara fitrah kita ni manusia yang yang biasa akan maksudnya akan muslim yang normal, dia ada buat baik, ada buat salah. Sebab itu kita berusaha melakukan kebaikan sebanyaknya, dalam masa yang sama kita juga berusaha menyembunyikan kebaikan kita, melainkan kita sebut tadi hak umum, hak khalayak, itu tak ada masalah. Itu sebab di segi keutamaan untuk kita memaklumkan di mana supaya orang trust bahawa kita punya dana itu, sumbangan kita itu sampai. Baik, kemudian allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yang menginfakkan harta ke jalan Allah, kita sebut tadi. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ عَلَى, yang mana dia tu buat satu kebaikan, infak itu tadi, melainkan tidaklah dia memberikan itu hanya semata-mata. إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, betul-betul dia nakkan ganjaran redha, maknanya betul-betul solid daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tadi kita bimbang bila kita tunjuk, bila kita share, bila kita, saya tak kata sesiapa, tapi saya mengatakan diri saya sendiri yang perlu kita awasi situasi itu. Kita bimbang, mudah-mudahan kita menjaga kebaikan kita dapat kita rahsiakan. Kewajipan, kalau amalan kewajipan tak apalah, semayang semua tu tak masalah. Tapi zaman hari ini betul, zaman dengan keterbukaan social media ini, menjadikan kalau kita betul-betul ikhlas, insyaAllah. Tapi kalau kita dicemari, yang itu na'udzubillah. Kemudian Allah kata apa? وَلَسَوْفَ يَرُضَى, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan, yakni benar-benar memperolehi ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi proses untuk dapat وَلَسَوْفَ يَرُضَى itu adalah satu ranjau, ranjau lah, satu laluan yang berduri, yang mesti diusahakan dengan penuh keikhlasan, penuh kebenaran, penuh kesucian nilai amalan tersebut. Sebab itu disebut laisa badluhu
بذله حاله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي من مقابلة ذلك إن وإنما دافعه لذلك. Maknanya dia tidak mengharapkan apa-apa daripada apa kebaikan itu pun. Konteks ayat ni infak lah, dia tak mengharapkan apa-apa pujian ke, sanjungan ke, apa kebalasan. No, no, dia tak mengharapkan, tak lihat tu semua. Tapi yang dia nak illa batira awajhi rabbil alam, melainkan ganjaran daripada Tuhan yang maha tinggi. Tama'an fi an yahsul lahu ru'yatahu fi daril akhirah fi rawdatil jannah. Dia nak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam syurga, di taman-taman syurga. Jadi itu perbincangan kita malam ni, lebih kurang 10 ayat daripada surah Al-Lail, penamat surah Al-Lail. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, ada rezeki kita akan sambung pada ayat atau surah Al-Duha, yang mana hari ini kita telah selesai membahaskan surah Al-Lail yang sangat penting untuk kita membersihkan kita punya jiwa kita, hati kita, dan kita memohon hidayah daripada Allah Ta'ala pada setiap waktu yang penuh keikhlasan agar Allah sentiasa memimpin kita berada di jalan yang benar. Wallahu'alam, barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, doakan saya semoga Allah Ta'ala pelihara kita semualah. Tapi saya mohon tuan-tuan doakan saya lah. Banyak doakan saya dan keluarga. InsyaAllah kita sama-sama berdoa untuk kita dipelihara, diselamatkan daripada wabak COVID ni. Dikatakan esok lusa semakin mengganas, wallahu'alam. Tapi harapnya dan saya insyaAllah esok second dose AstraZeneca. So takut nak pergi apa PPV ni kan, betul, pusat pengagihan vaksin tu kan, PPV ni. So takut nak pergi sebab orang ramai kan, tapi tu pun satu hal juga tu kan, banyak orang kena jangkitan kat sana. So mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara lah. Kita banyak doa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.